ini kita mau buat challenge makanan satu warna nih ya. Jadi kita harus makan makanan yang berwarna sama seperti baju kita. Aku warna merah. Berarti kamu harus makan makanan yang berwarna merah. Oke. Kalau aku warna pink, berarti aku warna pink. Makanan atau minuman yang berwarna pink dan putih. Biru. Warna biru nih. Sekarang kita langsung aja belanja nih. Kita mulai ya. Kita mulai. Satu, dua, tiga. Sekarang aku mau cari nih guys yang warna pink apa ya kira-kira guys. Bang. Wah, di sini banyak guys. Wah, aku mau ambil ini guys. Wah, yupinya ini kok panjang banget guys. Nah, ini makanan pertama yang aku ambil guys, warna pink nih. Nanti kita cari lagi makanannya guys. Wah, kita nyari dulu ya guys yang warna biru nih. Apa ya? Ah, ini aja nih guys. Tego guys, nih warna biru. Nah tapi biasanya itu aku suka yang rasa coklat guys. Tapi bajuku warna biru, jadi aku harus beli yang warna biru guys. Tapi gak apa-apa, ini enak kok guys. Sekarang giliran kok guys, aku mau cari warna merah ini yang mana. Wah, ini banyak sekali guys, KitKat guys. Wow. Ini coklat ini, aku suka nih guys. Biasanya tapi aku kalau makanin ini coklat yang hitam ini loh guys, yang mana ya? Yang ini biasanya nih guys. Biasanya suka ngepin guys. Tapi aku menyesuaikan dengan bajuku ya, aku ambil yang merah ini. Cari lagi nih guys yang warna-warna pink. Wah, ini ada hampers nih. Wah, ini gak boleh ya ini ya. Wah, ini murah sekali guys, 125 udah dapat banyak banget ini. Wah, ini ada Tenggo guys, padahal aku suka Tenggo nih. Ya, tapi warnanya coklat guys, gak bisa. Ayo kita cari lagi, apa ya kira-kira. Ini juga merah guys. Apa ya, oh ini nih guys. Ini nih. Wah, ada minuman kesukaanku nih guys. Kalau kalian sering nonton aku mukbang, pasti aku minumnya fruity guys. Tapi sebenarnya aku paling suka ini yang anggur sama yang apel. Tapi warnanya merah sama warna ungu guys. Jadi guys, kalau gitu kita ambil yang ini nih. Ini baru pertama aku nyoba yang ini guys. Kita mau cari apa lagi ya? Wah, ini tuh udah dapat makanan, sekarang aku harus cari minuman nih guys. Waduh. Berat sekali nih guys. Ini tuh isinya apa ya? Ini isinya coklat panas ya guys ya. Tapi karena bajuku warna biru jadi gak bisa ngambil ini. Kita cari yang lain aja guys yuk. Kita cari minuman yang warnanya biru guys. Kira-kira apa ya? Kalau ini warnanya hitam guys, beda ini. Ini juga oranye guys. Aduh, susah sekali guys ya. Nah, ini guys. Ini tuh enak ini. Wah, tapi di sini juga ada lagi guys. Ini biru nih, biru semua. Enaknya yang mana ya guys ya? Cap cip cup kembang kucup, pilih mana yang mau dicup. Nah, ini aja guys ya. Kalau itu aku ambil hadiah kakak. Guys, ini ada alat apa ya? Ini buat ngecek harga gak sih? Aku coba guys ya. Bang. Ini cinit, kok gak mau cinit guys? Wah, gak mau dia guys, dia lagi ngehang mungkin guys ya. Ayo kita cari minuman guys ya. Wah, ini Indomie banyak sekali teman-teman. Wow. Berat sekali. Bang. Gak tau dia punya siapa guys, aku cari minuman aja dah. Ini nih ada nih, Fanta merah nih. Banyak sekali nih, gimana kita beli banyak. Tapi kebanyakan nanti kembung ya, beli satu aja deh cukup nih ya. Ini enak nih Fanta nih, seger nih guys Fanta, tinggal dikasih es ya. Wah, ada piring guys. Bang. Kok gak ada warna pink nih guys. Wah, ini adanya biru sama oranye nih guys. Ya, padahal kalau pink lucu ya guys ya. Ini, aku baru lihat ini makanan apa, ini kentang. Bang. Kayaknya kentangnya ini kayak yang biasanya kentang yang di McDonald's, tapi dia versi kriuk-kriuknya kayaknya nih guys. Wah, di sini banyak banget nih guys. Mana nih kira-kira yang warna pink. Wah, ini guys. Wah, pink. Wah, ini enak ini. Kalian pernah nyoba ini nggak guys? Terus komen di bawah ya. Oke, kalau gitu aku ambil ini guys. Wah, kita harus cari makanan yang bisa langsung dimakan guys. Yang warna biru, masa ini nggak bisa guys. Ini harus dimasak dulu biar enak guys. Bang. Ini biru guys. Kunci biru, tapi tepung nggak bisa guys. Harus dimasak dulu. Kita cari-cari. Loh, kok di tempat tepung-tepung ada permen guys? Bang. Yaudah, kalau gitu ini warnanya biru, jadi aku ambil aja ya guys ya. Guys, kok ini banyak sekali warna biru ini. Harusnya si Putri ini ngambil biru-biru kayak gini nih. Banyak sekali. Ini apa ini? Kayak tempat minum gak sih? Bang. Ah, bagus sekali ini ya. Kalau ini biru lagi teman-teman, ini gimana sih? Kebanyakan biru nih. Wah, ini guys, merah semua ini guys. Ini Pringles nih guys. Ini Pringles, siapa yang suka Pringles guys? Tulis komen di bawah, ini enak ini. Ini kalau nggak salah apa sih rasanya nih? Bang. Kentang ini, rasa original. Aku rasa original aja. Lebih enak nih original. Wah, di sini ada manisan guys. Wah, ini enak banget nih guys kalau dicocol pakai sambel. Bang. Wah, warnanya kuning guys. Aku nggak boleh dong. Tofu tuh enak guys kalau dipotong-potong digoreng tuh enak banget. Wah,
warna pink. Ini guys. Wah, ini ada pink guys. Pak. Kita langsung ambil aja guys. Wah, ini merah-merah semua dari punyanya Kak Zainal ini guys. Ini enak ini guys. Kalian udah pernah nyoba belum guys? Kalau aku sih suka banget ini nih, yang paling aku suka nih. Pak. Tapi warnanya merah semua ya guys, yang aku suka guys ya. Kita cari-cari aja yang warna biru. Ini Pak. Belinya ini juga warna pink guys, yang bisa guys. Loh. Kok ada sosis guys? Wah, kebetulan ini warnanya biru. Ambil aja guys. Ini buah-buahan banyak banget guys. Wih, ini jeruk tapi bukan merah warnanya guys. Kita cari yang warna merah, ini kuning guys. Pak. Nyala banget warnanya teman-teman ya. Kita ambil yang warna merah ini merah nih. Banyak sekali guys ya. Nih, gimana? Hah? Berasa sama kan warnanya? Kita ambil yang ini guys. Ini apa lagi sih ini? Bagus sekali ini jambu loh ini. Ini sebenarnya aku juga suka guys. Wah. Pak. Ini banyak sekali buah-buahan teman-teman ya. Ya udah kita ngambil satu aja guys. Wah, ada semangka guys. Wah, ini kalau buka puasa seger nih guys. Tapi semangkanya warnanya apa ini ya? Hijau ini. Pak. Dalamnya baru merah guys, nggak boleh berarti. Ini ada labu. Wah guys, kalau labu ini sebenarnya dimasak atau langsung dimakan ya guys ya? Aku belum pernah nih. Wah, ini lucu sekali guys. Ini juga labu. Ini nanas mana nih guys yang warna pink? Pink ini. Wah, ini sama nih guys, sama bajuku nih. Pak. Wow, aku mau cari yang paling cantik nih guys. Nah, aku mau ambil ini aja guys. Oke, kita ambil dia guys. Waduh guys, aku dari tadi keliling-keliling nih nyari buah warna biru. Padahal di sini buahnya itu banyak guys. Pak. Tapi yang warna biru tuh nggak ada guys. Nih, ini ada apel warnanya, nggak tahu apa ini warnanya guys. Ini ada pir warnanya kuning guys. Aduh, susah sekali guys yang warna biru. Udah, kita cari yang lain aja guys. Karena nggak dapat buah, aku ngambil gini aja guys. Nih, ini ada yogurt guys. Siapa yang suka yogurt guys? Komen di bawah ya kalau aku suka banget guys. Ya udah kita lanjut aja guys. Wah, ada kopi. Guys, ini kopi merah guys. Rasa ayam. Wah, padahal nih guys ya, di bawahnya nih ada loh kopi rasa soto nih. Pak, ini soto nih kesukaanku ini teman-teman ya. Tapi nggak bisa guys karena aku wajahku merah, aku harus beli yang warna merah ini teman-teman. Wah. Ada warna pink juga kopi ternyata guys. Ini kopi apa? Rasa ayam bawang ini cocok untuk si Vina guys ya. Aduh, ini apa ini ada pop mie pakai nasi. Ya udah guys, kita beli yang ini aja guys, pop mie apa ini rasa ayam guys. Wah, ini ada kopi nih guys. Pak. Ini apa ini? Mandalin Estate Coffee. Ini sayangnya aku nih kurang suka kopi, ini dari Sumatera kayaknya. Okay. Hey, aku udah dapat banyak ini. Udah dapat nih. Wah, tapi kita bawanya gimana ini? Enggak tahu, cari kantong kresek. Kita cari kantong kresek sesuai warna nih kalau aku ya. Kantong belanjaan sih guys sebenarnya enggak ya. Kresek. Padahal kresek kan enggak boleh. Nah, ini dia. Apa ini? Wah, aku ini. Wah, punya aku lucu sekali guys, Aurora nih kalau kalian tahu. Punya aku Cinderella guys. Punya aku polos. Ya, punya aku kok kayak gini sih? Yaudah enggak apa-apalah. Kita bayar dulu terus kita makan di rumah ya guys ya. Ada minuman guys. Guys, aku tuh suka banget sama tas ini, sumpah lucu. Iya, sama aku juga. Guys, tasku polos guys, karena gambarnya. Jelek punya aku. Nih, makananku. Wah, pink. Nih, biru. Wow. Pink lagi guys, ada buah naga. Ini aku ada coklat nih guys. Pak. Ini minuman. Kita coba keluarin dulu semuanya ya. Kita keluarin dulu guys. Guys, ini punya aku pasti yang paling panjang di antara mereka semua. Apa sih? Marshmallow kayak permen soalnya. Nah, ini dari aku dulu guys. Aku tadi tuh dapat nih guys, apel, terus coklat. Ini ada pop mie guys. Ini aku bisa bertahan nanti pop mie. Wah, pop mie. Kalau aku lapar tengah malam bisa makan pop mie. Pak. Ini buat cemilan pas. Kalau mau minum, nih ada Fanta merah guys. Ini ngomong-ngomong kok dia minumannya yang paling gede ya guys ya? Kalau aku, iya. Aku paling kecil ini lihat. Ini kalau aku ada nih guys, marshmallow. Ini enak banget kenyal. Ini nggak kenyang. Ini kamu nggak kuat ini. Iya, aku kan kenyang. Ini ada jajan ini guys. Ada Oishi nih. Terus ada fruity teh. Tapi biasanya aku tuh nggak yang pink ya. Aku biasanya kalau nggak yang merah, yang ungu. Bang. Tapi kan hari ini aku harus makan makanan serba pink. Jadi aku ambil yang ini nih. Oke.
Terus ini ada buah naga, ini aku suka banget nih. Sama guys. Ya, kita ada buahnya ya. Terus ada puding. Ini enak, ini rasanya jambu deh. Kayaknya pink lucu sekali nih. Tips yang putri apa aja ini? Duh, aku gak ada buahnya guys. Soalnya tadi aku nyari di mall gak ada buah yang warna biru guys. Iya ya, sekali. Kalau tapi buah biru tuh gak ada memang ya kayaknya. Gak ada ya? Ada blueberry, cuma susah. Oh, gitu. Nih, aku ada minuman ini guys. Minuman hidro koko. Ada tenggo guys, rasa vanila. Ini enak nih. Buahnya aku ganti yogurt aja ini. Gak suka aku. Nah ini ada permen caca. Sama satu lagi. Lagi sosis. Wah, guys. Sosis. Wah, masih penting nih sosis ya. Kenyang nih. Terus aku apa yang buat kenyang? Bisa buat ganjil itu sosis. Iya. Ini apa dicampur pop mie. Nah, wah, iya nih harusnya nih. Gimana nih? Aku harusnya beli yang agak berat ya guys ya. Wah ini aku salah nih guys. Jadi kita makan dulu yang mana ya? Aku mau. Pertama aku mau minum dulu guys. Ya, oh, satu. Aku juga minum dulu guys. Wow, ada suaranya punya aku. Punya aku gede banget. Gede banget. Nih guys, berhenti. Udah, siapin gelas guys. Nah. Ini soalnya gede banget teman-teman, pakai gelas ini. Ini, kalau yang strawberry rasanya lebih ke, kayak gimana ya rasanya, kayak permen guys. Ini rasanya es kelapa ini. Tetap enak yang apel sama yang warna ungu itu. Aku mau buka pop mie ku dulu ayang. Oh kamu buat pop mie dulu. Ya ini harus diseduh dulu ini pop mie nya. Wah guys aku jadi ngiler kita makan ini jalan-jalan ini pop mie nya enak loh guys. Nih pop mie guys rasa ayam guys ya warnanya merah. Aku siapin air panas ya. Dia kayak mau camping aja. Ini aku mau coba makananku apa dulu. Ini nih aku mau coba yang panjang ini guys marshmallow. Kenapa aku mau marshmallow panjang? Panas sekali nih airnya guys loh. Masih kepul-kepul. Semangatnya guys ya. Wow, enak sekali. Ini kuat nih buat gajal perut. Kamu gak kuat tuh makananmu. Ya, aku harusnya beli makanan berat ya guys ya satu ya. Nah, udah. Nih guys, aku mau buka marshmallowku yang paling panjang. Aku mau buka pringlesku guys. Banyak sekali. Aku punya sosis ini guys. Ya, masih enak masih ada sosis guys. Dapat tiga lagi guys. Terus kamu dimakan? Bisa ini. Bisa. Wah ini guys, kalian pernah makan ini gak guys? Marshmallow yang panjang nih guys. Guys, ini sana bisa. Makasih. Dan kita ini makannya udah jam buka puasa ya guys ya. Udah. Wah, enak sekali. Eh, luar gitu ya? Ini aku mau makan nih guys. Gak kelihatan aku makan. Ini aku udah buka susu juga guys. Lu makan gak? Eh, paling panjang punya kue. Ningnung. Coba makan. Rasanya itu kenyal-kenyal. Aku baru tahu kan satu kayak gini. Tapi sebenarnya marshmallow sama Yupi itu sama gak sih? Beda. Beda ya? Kalau marshmallow itu kalau dimakan tuh kayak nyes. Iya gitu ya? Nyes kayak kopong gitu. Ini banyak sekali ternyata tekstur. Kayak ulang kan? Ini aku mau masukin bumbu pop mie-ku nih. Menyamu tuh lah mengganggu banget sih. Gak boleh. Itu kenyang gak kamu makan itu? Gak kenyang guys. Ini ngomong-ngomong punya aku kok manis semua sih? Kok aku ambil manis semua nih guys? Salah siapa, salahmu sendiri. Zainal asin, manis, seger. Nah kok enak? Putri, masih ada asin-asinnya. Nih sosisnya guys. Ini yang aku suka loh. Apa itu? Tenggo. Popi enak sekali ini. Enak sekali punya Kak Zainal ya. Harusnya kita ngambil mie warna pink. Paling gampang nih pop mie guys. Gak usah terlalu ribet, tinggal siapin air panas aja kita seduh. Ini kayak piknik gitu loh guys. Ini kalau habis berenang ini enak sekali guys. Betul. Makan tuh punya kamu habisin. Tapi punya aku panjang sekali sih guys. Tuh coba yang lain. Aku mau coba lain dulu guys ya. Coba pinjam apa pisau dong. Ini pisaunya. Oh, di putri guys ternyata. Nah, aku mau makan ini guys. Buah naga. Pak. Itu bisa langsung dimakan ya? Bisa, ini dipotong dulu tapi ini. Buah naga itu ada yang warna pink, ada yang warna putih. Baunya enak sekali. Ya, baunya enak sekali. Aku coba dulu guys ya, habis ini. Enggak panas apa? Wah, anget-anget seger pokoknya. Kok enak sih? Kita colong aja gimana nih?
Kamu gak dengar suaranya? Aduh kak, senang sekali! Itu makan kulitnya tuh. Ini kak, suaranya pink nih, nah! Loh, lepas tetes guys! Wah, gitu warnanya! Nih, warnanya nih. Suaranya pink. Ini soalnya buah naganya, tajam. Ini harus ditisuin nih, cepat. Nah, ini hati-hati guys, ini nanti warnanya pink kafe. Yogurt aja guys, kalau gitu mereka makan guys. Ini enak sekali guys. Masa enak aku kok terasa aneh ya. Aku gak pernah makan itu, jangan coba campur-campur. Orang teping kok. Asam guys. Asam yang itu buat. Aku biasanya itu makan yang rasa plain guys. Ini gak ada asamnya, ini rasa blueberry. Jadi lebih asam gitu. Gak asam, tambah asam guys. Wah. Siapa yang suka makan buah naga nih guys? Terus komen di bawah guys. Ini tuh enak. Tapi kalau di jus aku kurang suka. Aku lebih suka makannya kayak gini. Kadang tak kasih susu kental manis nih. Enak sekali guys. Aku nggak dapet buah. Wah kamu nggak lupa share 5 sempurna nih. Guys ini pudingnya ternyata enak guys. Kok ini lidahmu kayak pink kan? Coba. Apa? Aku mau makan ini yang buah lah campur coklat. Gimana rasanya? Ya ampun, aneh-aneh aja. Kayak apa? Kayaknya dari ekspresinya ini gak enak guys. Enak sih, tapi aneh. Oh enak tapi aneh. Nah aku nih mau wafer yogurt sama coklat nih. Kok semuanya mau nyampur-nyampur? Enggak, itu gak nyampur. Eh bentar, ini aku mau lihat si putri ini. Lah, dicampur tiga. Ini malah aneh. Apa sih? Enak. Oke guys, aku juga mau ikut nih. Marshmallow pun tak cocol-cocol pink ini. Biar lebih pink guys warnanya. No guys, warnanya beda guys. Warnanya kayak gitu ya. Nah, lidahku sampai kayak gini. Ini lipstik alami nih guys. Dia pasti jijik guys. Enak guys. Nah, kali ini. Oke guys, video kita sampai sini dulu. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.